kalau macam orang niaga dah satu kotak. Oh, satu kotak tu. Ha, kalau nak cukup, mungkin cukup lah kot sebab dia dah limit kan dua paket seorang kan. Oh. Ha, tapi tak tahulah wallahualam lah tu. Dah sejak bila lah? Katanya sebulan lebih kan? Betul ke? Ke baru-baru tu je? Macam saya dah 3 bulan tak jual minyak. Sebabnya minyak paket ni dia ada sesetengah supplier mahal. Dia kita minyak paket RM2.50 je sepaket. Ada yang datang tu satu kotak tu datang kat kita dah RM2.50. Jadi tak ada barang. Peruncit daerah ini mendakwa sukar memperoleh bekalan minyak masak paket sekilogram sejak hampir sebulan lalu. Keadaan itu menyebabkan ada antara mereka tidak lagi menjual barang keperluan bersubsidi terbabit kepada pengguna. Peruncit Ikmal Muhammad Reza, 23 tahun, mendakwa dia mula menghadapi gangguan bekalan minyak masak sejak November tahun lalu, namun ketika itu masih dapat memenuhi permintaan pengguna walaupun terhad. Terdahulu, tinjauan di sekitar Tampoi dan Perling di sini mendapati Peruncit mengakui sudah tidak mendapat bekalan minyak masak paket RM2.50, namun masih ada pasaraya yang menjual barang keperluan itu secara terhad. Seorang lagi peruncit, Siti Nabiha Zunaidi, 24 tahun, berkata dia seri untuk menjual minyak masak paket disebabkan bekalan sering bermasalah. Katanya, sejak November lalu, stok minyak masak ini sudah bermasalah dengan pembekal memaklumkan kekurangan bekalan. Isnin lalu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP Johor, Hairul Anwar Bohro, dilaporkan berkata pihaknya menyiasat aduan pengguna berhubung ketiadaan minyak masak paket di pasaran. Dalam bulan 2 macam tu lah. Dah lama juga lah. Dari bulan 11 macam ni kan? Haa. Habis macam mana orang tanya? Orang tanya kita cakap, kita jangan barang tak ada je lah. Habis orang marah tak? Atau orang macam? Kadang-kadang ada juga orang marah, kadang-kadang ada tanya je kan. Macam susah sangat minta minyak makin. Dan macam mengemis apa semua. Habis memang dah order, dah tanya ke supplier pasal tak ada? Dah ada tanya. Habis tu apa jawapan dia? Jawapan tu lah macam biasa lah. Barang tak ada, banyak ada dengar ada kit. Kalau barang sampai tu berapa dia tolak kalau supplier? Kalau sampai pun tak banyak, dalam 7 atau kadang-kadang 2. 2 kotak lah, 2 kata lah. Kalau 1 kata kan berapa barang? 1 kata.